kondisi mati dan sudah berbau busuk, dia kemudian ada berniat untuk mengambil taring giginya, kemudian kukunya dan juga bedu dari beruang. Setelah diambil bagian-bagian itu, selanjutnya rangkai beruang itu kemudian dibuang di sungai. Ya, dibuang di sungai itu sejauh 4 km dari kediamannya. Nah, seperti itu. Tujuannya hanya untuk koleksi, seperti itulah, hanya untuk mengkoleksi. Karena dari keterangan istrinya, ya kan, dia tidak mengetahui bahwa itu satwa liar yang dilindungi, yang tidak diperbolehkan setiap orang untuk memiliki daripada bagian-bagian dari satwa liar beruang itu. Berdasarkan kesimpulan atau temuan dari petugas kita Balai Besar KSDA Riau, bahwa benar adanya mereka memang betul tidak tahu bahwa beruang itu merupakan satwa liar yang dilindungi, sehingga terhadap mereka kita berikan pembinaan, kita berikan peringatan, dan juga yang bersangkutan sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi kembali perbuatan itu. Kemudian juga kepada masyarakat yang ada di sana sudah kita sampaikan beberapa jenis satwa-satwa yang dilindungi agar masyarakat tahu, dan juga sanksi ya atau larangan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, terutama Undang-Undang Nomor 5 tahun 90.